Selamat datang kembali pemirsa Transnational Channel. Kali ini kita akan melakukan pemeliharaan pompa hidram di Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Nah, sekarang kita lihat kondisi daripada pompa hidram yang setelah 2 tahun dipasang dan selanjutnya akan dibuka untuk kita menggantikan dengan tabung yang baru. Ternyata setelah 2 tahun kita gunakan pompa hidram ini, hanya ada beberapa item alat yang mungkin harus kita perbarui atau kita ganti, dikarenakan dengan faktor daripada usia pompa. Kita lihat tabung baru yang tingginya 2,4 meter yang akan kita gunakan untuk menggantikan tabung yang lama. Nah, inilah dia, katakanlah ini packing yang harus kita ganti. Di situ packingnya kita lihat sudah mulai usang atau aus, sehingga harus kita gantikan dengan packing yang baru. Berikut kita lihat kembali proses pemasangan tabung baru serta penyambungan kepada pipa output. Setelah penyambungan pipa selesai dilakukan, kemudian kita kembali mengaktifkan pompa hidram tersebut dan kita akan melakukan pengontrolan terhadap air yang dihasilkan atau air yang dikeluarkan dari tabung, dan kita menguji kekuatan daripada air tersebut. Nah, begitu kita lihat, ternyata air tersebut tekanannya masih kurang, sehingga kita harus melakukan atau menyetel kembali terhadap pompa tersebut. Thank you.
Ketika selesai kita memasang kembali pompa dan tabung, selanjutnya kita melakukan pengecekan terhadap debit air yang keluar melalui pipa output. Nah, di sini kita coba buka pipa output yang jaraknya daripada tabung sekitar 25 meter. Nah, kita lihat hasil yang air yang dikeluarkan oleh pompa hidram tersebut. Nah, di sini kita lihat, kemudian kita coba melakukan pengecekan terhadap tekanan daripada air yang dikeluarkan. Nah, bila tekanannya juga masih kecil atau tidak begitu deras, sehingga butuh penyetelan agar debit air yang dihasilkan tinggi atau tekanan yang kuat. Selanjutnya kita mengontrol katup udara yang dipakai pada pipa distribusi dengan tujuan supaya air itu akan keluar tidak putus-putus atau tidak terganggu dengan kondisi angin yang ada di dalam pipa. Pengecekan tersebut dilakukan untuk semua katup udara yang terpasang dari sumber awal air masuk sampai ke air keluar. Jadi
jadi berapa ada katup udara harus kita cek dan kita pastikan dengan kondisi benar-benar dia berfungsi. Selanjutnya kita lihat kondisi air yang nantinya akan ditampung pada satu wadah yang sudah dipersiapkan. Nah, seperti inilah air yang dihasilkan dari pompa hidram yang diairi dengan jarak 14,2 km. Air ini keluar terus-menerus tanpa putus-putus selama 24 jam. Alhamdulillah sampai saat ini kebutuhan air bersih untuk Dayah tersebut sudah dapat memenuhi keinginan semua masyarakat.